Mambo ya 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 Mambo ya ya Mambo ya ya Mambo ya 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 Bapak calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 akan datang. Kami keluarga besar pada umumnya masyarakat Timeko dan secara khusus masyarakat Kokoda yang berdomisili di jantung kota Sorong. Bapak calon presiden datang lihat ketika ada di sini lihat keliling samping kiri kanan. Inilah kehidupan kami orang Kokoda dari sejak dulu sampai ada. Belum ada perubahan. Makanya kami sangat rindu dan sangat mendukung kehadiran Bapak. Apabila ada di sini menginjak kompleks Kokoda ini berarti injak, ingat, pulang dan tidak akan lupa untuk selamanya. Saat ini kami sebagai dilanda oleh suatu musibah. Benar, OSU sudah berjalan sudah puluhan tahun. Tetapi hasil daripada OSU inilah keberadaan anak-anak Papua khususnya Kota Sorong. Kalau kita mau untuk ada perubahan di dalam kehidupan dan keadaan ekonomi kita bersatu untuk kita mendukung Bapak di 2024 dan 2029 nanti. Masyarakat ada suku besar Imeko dari negeri lumpur yang bermandikan air susu dan madu. Semboyan kami, kalau datang lihat kami, kembali ingat kami. Terima kasih. Kalau datang lihat kami, kembali ingat kami. Terima kasih. Bapak izin lihat sini, Pak. Pesan moralnya ya. Iya. Ini pesan moral. Terima kasih. Sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita teruskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita, kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Izinkan Bapak
Setelah pulang dari sini, kami akan berkomunikasi dengan kawan-kawan kami. Mungkin di antara kami akan bisa terketuk nanti hatinya. Mungkin di antara kami tidak perlu menunggu urusan politik, urusan pilpres, tidak perlu. Kalau toh hati ini ingin membantu, mungkin mereka akan membantu esok, lusa, minggu depan, atau bulan depan. Doakan kami, mudah-mudahan ikatan ini menjadi ikatan persaudaraan. Tidak hanya sekedar urusan politik, tapi betul-betul persaudaraan agar kita bisa mengerti. Terima kasih, setidaknya sudah mengingatkan saya bagaimana kondisi masyarakat dan membutuhkan perhatian. Insya Allah saya tidak akan melupakan itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Izinkan saya untuk melihat beberapa bangunan yang ada yang diperkenankan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.